هي الغان دن شرعي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومواله ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد الحمد لله para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Uh, InsyaAllah insya Allah kita kembali melanjutkan pembahasan kita risalah al usul asyita enam prinsip yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala perkara yang sangat mendasar perkara yang sangat gamblang dan jelas Dijelaskan sejelas-jelasnya Allah dan Rasulnya Sehingga perkara itu perkara-perkara sangat jelas perkaranya Tetapi justru banyak disalahpahami Karena tersebarnya kebodohan Dan banyaknya para penyesat yang mengaburkan tentang permasalahan Enam prinsip yang belum kumpulkan yang perlu sampaikan pada kita yang pertama adalah prinsip tentang memurnikan agama kewajiban untuk mengikhlaskan agama memurnikan agama mentahidkan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa mencampur dengan kesyirikan-kesyirikan ini adalah prinsip yang sangat gamblang yang sangat jelas penjelasannya berbagai macam penjelasan berbagai macam sisi penjelasan baik tentang tauhid, baik tentang syirik. Akan tapi masalah ini menjadi rancu bahkan telah berubah keadaannya bahwa tauhid itu dikatakan pelecehan dan penghinaan terhadap para wali, terhadap para saleh sedangkan syirik yang hakikatnya syirik yaitu menjadikan para wali sebagai wakilah kewasilah bertawasul dengan para wali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kuburan orang saleh dia sembah dengan alasan dia orang saleh wali Allah dia berdoa di situ dia bertawakal dia Menyadarkan berbagai macam urusan kepada para poni kubur, yang ini hakikatnya merupakan kesyirikan. Lalu, mereka bilang ini adalah bentuk kecintaan, penganggungan kepada para wali Allah, sehingga membalik-balik kenyataan, dan ini menjadi hal yang sangat tersebar luas di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya, tauhid dianggap sikap radikal, keras, kolot, kemudian. Ortodok pemecah belah Dan semisalnya Sedangkan syirik itu Dibilang ya ini sikap Kesopanan Kecintaan para wali, pengagungan Dan seterusnya Prinsip yang kedua Yang sangat jelas Dan gamblang diterangkan Dalam Al-Quran dan Akan tapi kemudian menjadi Sebuah hal yang disalahpahami Adalah tentang persatuan Islam sangat menganjurkan persatuan. Dalil-dalilnya sangat banyak. Tetapi persatuan yang hakiki, yaitu persatuan di atas sikap iqtisam bihablillah. Persatuan di atas sikap berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Ini persatuan yang diinginkan dalam agama ini. Sehingga mereka bersatu dalam mentauhidkan Allah, mereka bersatu dalam menegakkan sunnah nabinya, Salam salam persatuan dalam niti surat al mustaqim bukan persatuan ala Yahudi yaitu tahsabum jamian wa kamu sangka mereka bersatu tapi hati mereka yang pernah persatuan yang tidak mempedulikan akidah tauhid persatuan yang tidak mempedulikan yaitu uh, sunnah nabi bahkan bisa menyatukan berbagai macam kesatan-kesatan yang ada bahkan bisa bersatu dengan orang-orang musyrik jadi sebagai satu kesatuan. Ini adalah perkara yang sangat uh, terbalik-balik sehingga orang-orang yang mereka mengajak bersatu untuk kembali pada Quran dan Sunnah selalu berpegang dengan kebenaran bahkan dikatakan ini orang-orang yang sindik seruan-seruan orang yang sindik orang yang gila sedangkan Orang mereka mengembangkan kelompok fanatisme kelompok berhisep hisap bergolong golong kemudian mereka mengembangkan sikap toleran dengan tersegala macam golongan-golongan sesat yang ada ini dianggap sebuah yaitu persatuan dianggap sebuah persatuan yang uh, sangat hebat dianggap adalah ide yang mereka akan mempersatukan yaitu umat ini adalah tentunya adalah menjadi sebuah yang terbalik. Orang mereka mengajak persatuan dikatakan memecah belah umat. Ini bersikap sok suci dan semisalnya. Suka menyalahkan orang lain. Suka membidahkan orang lain. Kemudian yang mereka menyatukan segala macam bentuk bid'ah dan kesatan itu dianggap sebagai tokoh pemersatu seruan-seruan yang sangat ini hebat. Sehingga menjadi runyam istilah persatuan Islam ini. Yang ketiga, prinsip yang ketiga berkaitan dengan yaitu ketaatan kepada penguasa. Dalam rangka untuk mewujudkan persatuan itu satu di antara caranya adalah bagaimana yaitu menegaskan tentang sikap asam wata'ah. Bagaimana senantiasa mendengar dan taat kepada ini penguasa. Penguasa kaum sehingga Islam sangat mengajarkan prinsip ini menjelaskan termasuk bagaimana ketika kita beramalah dengan penguasa yang zalim bukan hanya penguasa yang adil. Islam tidaknya bicara tentang taat kepada penguasa yang adil, yang saleh, yang wara, yang ulama. Eh, tetapi termasuk taat kepada penguasa yang zalim. Ya ketaatan dalam pengertian yaitu mentaati selama tidak maksiat dan bukan kedurakan kepada Allah taala. Adapun ketika mereka memerintahkan segala perkara yang bertentangan dengan syariat, maka kita wajib tidak boleh mentaatinya. Wajib untuk tidak mentaatinya. Tetapi bukan berarti memberontak, bersabar dengan kebalimannya, tetap menasati penguasa dengan cara yang baik. Inilah para ulama al-sunnah dalam mesikapi penguasa-penguasa yang sepanjang zaman, karena itulah yang terbaik. Itulah yang akan memberikan maslahat yang besar dan menekan madorot. Penguasa yang zalim memang mazharat. Akan menimbulkan mazharat. Tetapi memberontak penguasa yang zalim akan menimbulkan mazharat yang sangat besar. Bersabar dengan kezaliman penguasa jauh lebih meminimalkan mazharat dibandingkan dengan melakukan pemberontakan pada ini penguasa yang zalim. Sekarang kita masuk pada Al-Aslur Rabi. Ini pasal yang keempat. Bayanul ilmi wal ulama. Wal fiqhi wal fuqaha. وَبَيَانُوا من تشبه بهم وليس منهم وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين ويسيته ووضوحا ما صرحت به السنه في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد ثم صار هذا اخرب الاشياء فصار العلم والفقه هو البداء والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل وصار العلم الذي فرض الله تعالى على الخلق ومدحه ومدحه لا يتفوه به الا زنديق او مجنون وصار من انكره وعذاه وصنف في تهدير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم بلماذا كان سي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بلماذا كان al asrurabi pokok yang keempat yang perlu difahami dengan baik, benar, adalah bayanul ilmi wal ulama. Penjelasan tentang ilmu dan ulama. Penjelasan tentang ilmu dan ulama. Wal fikhi wal fuqaha. Penjelasan tentang fikih dan orang-orang faqih, para fuqaha, Wabayanu man bihim walaysa minhum. Dan penjelasan tentang orang yang serupa dengan ulama, yang menyerupai para ulama, padahal mereka bukan ulama. Waqad bayyana Allah Ta'ala hadzal asl fi awal suratil Baqarah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hakikat ini dalam surat Al-Baqarah dari A dari surat 4 dari ayat yang ke-40 sampai 47. dan akan men, akan bertambah jelas akan bertambah jelas tentang masalah ini masarahat bi as-sunnatu kalam al-kathir al-bayyin al-wadhih lil al-balid apa yang telah dengan sangat terang-terangan ini sunnah berbicara tentang ilmu dan ulama' Dalam nasnas -nas yang sangat banyak, yang sangat gamblang, jelas, bahkan bagi orang awam sekalipun sangat jelas. Asya. Lalu, tentang ilmu dan ulama ini menjadi sesuatu yang sangat asing. Sesuatu yang sangat asing yang aneh. ilmu wal, wal, wal -dalalat. Maka jadilah ilmu dan fikih itu dianggap sebagai bid'ah dan kesatan. Wa khiyaru ma indahum lapsul haqqi bil batil. Dan orang yang dianggap terbaik di kalangan mereka itu orang yang mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Wa saral ilmu alladhi faradahu Allah ta'ala al khalqi wa madahahu la yatawaffahu bihi ila sindik au majunun. Dan jadilah ilmu yang Allah mewajibkan bagi para hamba ini dan memujinya untuk mempelajari ilmu tersebut tidaklah mendalami ilmu ini kecuali dianggap zindik dan gila. Wasaraman angkarahu dan jadi orang yang mereka mengingkari ilmu wa adahu dan memusuhi ilmu dan ulama wasan nafal minhu dan mereka menyusun uh, ini karangan-karangan memperingatkan tentang ilmu dan ulama wanahi dan melarang untuk belajar ilmu dan ulama kepada ulama huwal faqih hal alim ini dianggap orang yang faqih yang alim ini adalah prinsip yang juga mesti kita sangat ini sangat pahami harus kita pahami Belumnya mengatakan dalam bab ini dalam poin-poin ini yang pertama beliau akan menjelaskan tentang penjelasan ilmu dan ulama apa itu ilmu dan siapa itu ulama? Lalu beliau juga mengingatkan tentang orang yang mereka menyerupai ulama. Orang mereka menyerupai ulama. Kemudian beliau bawakan ayat, Darius Al-Baqarah, Tentang Bani Israel. Kemudian beliau, beliau katakan juga, Ini dijelaskan lebih gamblang lagi dalam sunnah-sunnah nabi. Ini penjelasan dalam beberapa sunnah nabi salam. Dan kemudian, ini penjelasan tentang berubahnya keadaan di mana ilmu dan ulama itu di malah kemudian tertuduh sebagai ini bid'ah dan kesatan dan dan pembawanya dianggapnya para penyesat. Sedangkan orang yang mereka itu tenggelam dalam khurafat, bid'ah, kesatan itu dianggap alim kabir. Syekhul al Masyarakat, Islam, Masyayih al-allama Yang ilmunya didapatkan dari khurafat Ilmu-ilmu bid'ah, khurafat, kesatan Dari mimpi-mimpi dan semisalnya Itu dianggap orang yang alim Yang alim kabir Para pemirsa yang rahmati Allah SWT Allah telah berbicara dalam Al-Quran Dalam As-Sunnah Dan lebihnya telah jelaskan dalam As-Sunnah Tentang hakikat ilmu semua pembicaraan Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang ilmu itu maksudnya adalah al-ilmu syar'i. Ilmu al agama. Ini ilmu agama. Ilmu tidak disebut secara mutlak kecuali ilmu agama. rafa'illahu alladhina amanu minkum utul 'ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang berilmu dengan beberapa derajat. Kemudian juga Nabi mengatakan ini orang, orang yang mereka mensalahkan, sufi ilman orang mereka berjalan untuk mendapatkan ilmu ah penyebutan ilmu ilmu seperti ini secara mutlak lepas dalam ungkap ungkapan ungkapan Al Quranul Kirim dalam ungkap ungkapan ungkapan As Sunnah An Nabawiyah maka semua ilmu ini maksudnya adalah ilmu syari ini ilmu agama Ilmu tentang Al-Qur'an, tentang As-Sunnah, dan perangkat-perangkat untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, ilmu yang mereka berdasarkan peman para sahabat Nabi jamian itulah hakikat ilmu. Yang Allah juga katakan, bilmilla quran ini Allah turunkan dengan ilmu Allah. Sehingga Al-Qur'anul Kirim, yang Allah turunkan dengan ilmunya, Al-Quran merupakan cerminan daripada ilmu Allah Ta'ala. Yang Allah itu adalah Al-Haq, maka semua isi kandungan Quran adalah hak. Dan tidak ada yang salah di dalam Al-Quran dikirim. Karena ilmu Allah itu meliputi yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, yang terjadi, yang tidak terjadi, kalau terjadi bagaimana, Allah tahu semuanya. Sehingga Al-Quran ini dari awal sampai akhir semuanya isinya ada kebenaran al haqqu rabbikum fala takunanna minal al haq itu datangnya dari rob kalian Allah taala jangan sekali-kali anda yaitu ragu sekali lagi anda yaitu ragu dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan orang yang dikatakan bodoh orang yang dikatakan bodoh itu orang yang mereka ini bodoh tentang agama Allah S.W.T. walaupun dia profesor doktor dalam perkara duniawi, tapi kalau mereka ini ternyata bodoh tentang agama, hakikatnya bodoh. Perhatikan bagaimana Allah bicara tentang ya ini: orang-orang yang mereka berilmu agama dan orang mereka itu tidak berilmu agama. Orang mereka bidang agama adalah para ulama orang yang mereka memahami tentang ini apa itu kebenaran hakikat kebenaran syahidallahu an la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti yang mempersaksikan tentang hakikat tauhid kebenaran itu satu Allah sendiri saksi yang paling utama dan pertama yang menyaksikan tentang tauhidullah dan tidak ada saksi yang lebih unggul dibandingkan dengan Allah SWT wa taala saksi tentang ketauhidan Allah taala. Yang kedua para malaikat Allah, yang ketiga ulul ilmi. Orang mereka berilmu. Siapa yang orang berilmu? Pada para ulama yang memahami tentang ilmu agama, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang mereka berilmu tentang duniawi, berilmu tentang ini perkara-perkara dunia, kalau bicara tentang dunia luar biasa, jagoan, sangat mendalam, sangat ini rinci, daki, tapi tentang akhirat, tentang agama, bodoh total. Ini Allah katakan orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Apa kata Allah di dalam Al-Quran Al-Kirim? layak lamun. Mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu. Mereka adalah orang, -orang yang tidak berilmu. Berilm. Siapa yang dikatakan orang yang tidak berilmu itu? Ya lamuna minal hayati dunya Wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui tentang perkara dunia. Dahirnya dunia tentang dunia mereka sangat faham, sangat tahu sehingga mereka pakar fisika, pakar kimia, pakar biologi, pakar matematika, pakar kedokteran, misalnya. Tapi, tentang urusan akhirat mereka, apa yang mengantarkan mengenal Allah, apa yang mengantarkan mengenal agamanya, apa yang mengantarkan mengenal Rasulnya, mengenal jalan yang mengantarkan ke surga, mereka sama sekali nggak tahu, nggak paham. Inilah yang dikatakan orang yang mereka betul-betul bodoh, orang yang betul-betul jahil. Sehingga ilmu yang hakiki adalah ilmu yang mengantarkan yakni betul-betul yang mengantarkan betul-betul itu bisa takut kepada Allah taala. Yang betul, betul bisa mengantarkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Allah, "Innaman yakhsya min ibadil ulama." Sesungguhnya yang betul-betul memiliki rasa takut kepada Allah adalah para ulama. Sehingga hanya ilmu yang mengantarkan seorang itu memiliki rasa takut kepada Allah itulah hakikat ilmu. Itulah hakikat yang ilmu. Dan ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an dan Nabi jelaskan dalam sunnah tentang keutamaan ilmu yang sangat banyak Kutanam ilmu yang sangat banyak Dan ciri orang itu Menjadi orang yang memiliki kebaikan Tanda memiliki kebaikan Tanda orang yang akan Allah pilih menjadi orang yang baik Adalah orang yang Allah fakihkan dia tentang ilmu Barang siapa yang Allah kendaki kebaikan baginya Allah akan fakihkan dia tentang agama Satu di antara hadis yang bicara tentang kutaman ilmu Dan sekaligus ulama adalah hadis yang uh, sedikit panjang berisi tentang paling tidak lima keutamaan ilmu dan ulama. Yaitu hadis yang insya Allah sering telah kita dengar. Man salaka tarikan, man salaka tarikan fi ilman, salallahu tarikan ilal jannah. Man salaka tarikan, sufi ilman, barang siapa yang menempuh jalan, dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Sahalallahu bihi jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, ini ilmu agama. Ilmu syar'i. Ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi yang akan membimbing manusia mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal rasulnya, ini hakikat ilmu. Sehingga dikatakan para ulama al ilmu maqala Allah wa maqala Rasul. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasulullah wa qawlu sahabat dan apa yang dikatakan oleh para sahabat dan perkataan-perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Itulah hakikat ilmu. Dan itulah hakikat kebenaran yang Allah perintahkan kita untuk berjalan di atas Al-Quran, As-Sunnah, sebagaimana yang difahami dan diamalkan oleh para sahabat Nabi Rabbana Allah Jami'an. Para rahmat Allah SWT, satu utamanya kata Nabi, barang siapa berjalan menempuh, berjalan dalam rangka menempuh ilmu, berjalan dalam rangka menempuh ilmu itu bisa berjalan hakiki, melangkahkan kaki ke sebuah tempat untuk mendapatkan ilmu, atau dia melakukan murojaah, menyuruh mengulang apa yang dia telah dapatkan, menghafalkannya sampai kemudian menjadi sebuah ilmu dalam dirinya, ini juga adalah ilmu, menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu. Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Karena jalan ke surga ini hanya bisa diwujudkan dengan iman dan amal saleh. Yang mendekatkan kita kepada Allah dan mengantarkan kita ke surga itu adalah hanya iman dan amal saleh. Sedangkan iman dan amal soleh ini tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan kita mempelajari ilmunya. Dengan ilmu mengetahui ini yani mengetahui apa itu hakikat iman, mengetahui apa itu hakikat ini yani amal soleh. Sedangkan ilmu tentang iman, tentang amal soleh, ilmu ini nggak akan kita dapatkan kecuali kita duduk di majelis majlis ilmu. Innamal ilmu lum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan cara belajar dengan cara dia ini mempelajarinya. Tanpa belajar orang tidak akan pernah mendapatkan ini ilmu. Ilmu didapatkan dengan cara ini belajar. Ah. Demikian juga atau juga dimudahkan jalan ke surga itu Allah di akhirat kelak. Orang-orang yang di dunia ini mereka ini betul-betul berusaha untuk bersungguh-sungguh mencari ilmu, mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan dia ini jalan menempuh ini jannah. Karena jalan ke surga itu memang adalah ilmu syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kemudian yang kedua kata Nabi, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talabil ilmi ridwan bima Para malaikat itu mengepakkan sayapnya. Ini merendahkan sayapnya sebagai bentuk penghormatan kepada para talibul ilmi, pencari ilmu. Karena rida dengan apa yang sedang dilakukan oleh para pencari ilmu. Para malaikat itu makhluk yang yaf'aluna ma yumarun. Selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada para malaikat. Dan tidak pernah maksiat kepada Allah Ta'ala. La yaksunallaha ma'amarahum. Dan tidak pernah maksiat kepada perintah-perintah Allah SWT. Dan makhluk ini, Di antara para makhluk ini, yang diharapkan akan bisa mereka senantiasa mentaati Allah adalah orang-orang yang mereka belajar ilmu yang diajarkan Allah lewat nabinya. Orang mereka belajar ilmu agama. Ini orang diharapkan mereka betul bisa memiliki jalan hidup yang lurus. Lurus kepada Allah, baik kepada Allah dan baik kepada para hamba Allah Subhanahu taala. Yang kedua, yang malaikat mereka mengepakkan sayapnya mau memberikan penghormatan kepada para talibul ilmi karena ridha dengan perbuatan mereka. Yang ketiga, wa inna Allah la ya wa inna Allah wa inal alima la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardi hatta hitan fil ma wa inal alima dan orang yang alim ini dan orang yang alim ini dimintakan ampun oleh Penduduk langit dan penduduk bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, memintakan ampun untuk mereka. Penduduk langit, penduduk bumi, penduduk langit, para malaikat di antaranya. Alangkah sangat terhormatnya seorang hamba yang dimintakan oleh para malaikat ampunan kepada Allah Ta'ala. Apalagi ditambah dengan penduduk bumi di kalangan orang saleh dan bahkan makhluk yang dari lautan. Dan kita ini sadar atau tidak sadar, sadar atau tidak, kita ini adalah hamba yang mutlak membutuhkan ampunan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita ini bani Adam yang sangat banyak kesalahannya, kulo bani Adam, hatta setiap anak Adam itu pasti dan sering melakukan kesalahan. Maka kita ini bahkan diingatkan Allah, diajarkan Allah dan Rasulnya untuk memperbanyak istighfar bahkan setelah kita melaksanakan amal-amal soleh. Sholat itu amal soleh. Tapi setelah kita salat, diperintahkan beristighfar. Sehingga diantar wiridnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang berhaji itu beramal soleh. Bahkan mengerahkan kekuatan untuk mewujudkan amal soleh haji. Tapi setelah haji diperintahkan beramal, ini beristighfar. Afidhu min nas, wastagfirullaha. Bertolaklah kamu dari mana manusia bertolak dari Arafah dan minta ampunlah kamu kepada Allah Ta'ala. Nabi setelah berdakwah dua, 23 tahun, ibaratnya Nabi telah al-out mengerahkan setenaga, waktu, segalanya untuk dakwah mengajak manusia ke jalan Ta'ala dengan segala kesulitan yang telah dilakukan di alaminya apa yang diperintahkan Allah ini idza ja wal fath wa ra'aitan yadkhuluna fi afwaja fasabbih bihamdi rabbika setelah Allah berikan kemenangan Fathul Mekkah Allah perintahkan nabi untuk beristighfar kepada Allah taala. Rentetan panjang dakwah yang semuanya waktunya untuk berdakwah, Allah perintahkan untuk mengakhiri dengan beristighfar kepada Allah taala. Ini menandakan bahwa ini kita ini memang butuh istighfar. Butuh ampunan Allah taala, butuh magfirah, butuh ampunan Allah taala. Dan kalau kemudian kita dibantu oleh para malaikat oleh makhluk yang ada bumi dan ada di lautan. Mereka membantu kita memintakan ampun kepada Allah. Ini sebuah keutamaan besar. Yang keempat. Wafadlul alim alal abid. Keutamaan orang yang alim dibandingkan orang yang ahli ibadah. Kafadlil kamar ala sa'idil kawakib. Seperti pengutamaan bulan Dibandingkan semua bintang-bintang yang ada, bulan itu bersinar, bintang itu bersinar. Tapi sinarnya bintang itu hanya diameternya uh, pendek, sinarnya bulan untuk seluruh semesta alam. Orang ahli ibadah itu bagus, tetapi kalau orang fokus ibadah. Itu manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Sedikit untuk orang lain. Tapi kalau orang itu berilmu, mengajarkan ilmu, manfaat ilmunya itu luas untuk penduduk bumi. Merata untuk penduduk bumi. Bagikan sinarnya bulan. Ada sinar utama orang yang alim. Ini utama orang yang mereka berilmu. Utama ilmu dan orang yang mereka berilmu. Yang kelima... Yang kelima, wa innal ulama awarasatul ambia wal ambiau lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa inna ma ilma faman akhadau faqad akhadha bi haddin wafirin ulama itu pewaris para nabi ulama itu pewaris para nabi orang yang mereka betul-betul mewarisi Risalah yang ditinggalkan oleh Nabi, karena Nabi itu tugasnya adalah menyampaikan risalah dari Allah Ta'ala. Tabligh risalah, tapi Nabi ini terbatas oleh umur, harus wafat, dan ketika Nabi wafat, itu risalah telah sempurna disampaikan kepada manusia. Tapi risalah ini harus terus berlangsung di tengah-tengah manusia, siapa penerusnya para ulama para ulama para ulama adalah para penerus para nabi dan kalau ahli waris itu artinya orang yang memiliki nasab yang terdekat dengan ini orang yang mewarisinya tadi pewaris tadi maka nasabnya ulama berarti paling dekat dengan ini para nabi nasab kemuliaan maksudnya yang tugas para ulama adalah menyampaikan agama ini sekaligus menjaga agama ini dengan izin Allah SWT menjaga kemurnian agama dari para perongrong, para perusak yang tugas ulama kata Nabi SAW setiap zaman ilmu warisan Nabi ini akan dipanggul oleh para ulama orang yang adil setiap zamannya yaitu para ulama yang para ulama ini tugasnya apa? tablighur risalah menyampaikan risalah bayanul haq menjelaskan hakikat al-haq sekaligus karena banyak sekali para ya ini perusak-perusak agama, yang akan merongrong agama, tugas ulama ini apa diantaranya? Yanfuna anhu tahrifal ghalin, wanti halal mubtilin, wa jahilin. Tugas ulama ini adalah menolak semua ini sikap orang-orang ekstrem dalam beragama. Melakukan penolakan terhadap Sikap ekstrim dalam beragama Di antara perusahaan agama Adalah mereka bersikap ekstrim Seperti kemana Khawarij Dan yang dan keturunannya Yang kedua Wanti halam tilin Para ulama ini akan membongkar uh, ini Kedustaan Ahlul Bautil Yang akan menyusupkan kedustaan dalam agama ini Menyusupkan kebatilan Dalam agama ini maka dibongkar oleh para ulama sebagai bentuk penjaga dari Allah Ta'ala tentang Allah akan menjaga agama ini dan kemurniannya. Yang ketiga, wa ta'wil al Ulama ini akan meluruskan takwilnya orang-orang bodoh. Di antara perusahaan agama orang-orang bodoh. Orang mereka tidak berilmu tapi mereka bicara tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah utama ulama, ilmu dan ulama Allah akan dengan ilmu itu akan mudahkan jalan ke surga, malaikat menghormatinya, kemudian para makhluk memintakan ampunan baginya, kemudian para ulama itu adalah pewaris para nabi, Keutamanya menyampaikan bulan dibandingkan dengan bintang, kemudian pewaris para nabi, pewaris ini, nabi dalam menyampaikan risalah, menjaga risalah ini, ini tentu keutamanya yang sangat besar. Dan penjelasan tentang ya ini masalah ilmu ini sangat banyak dalam Quran, dalam sunnah, dan kutaman ulama nyanyi pembawa ilmu. Ini semuanya penjelasan yang sangat gamblang dalam Al-Quran dan Al sunnah. Bagaimana Allah menjadikan ulama sebagai saksi atas tegaknya tauhid. Tidak ada yang Allah pilih untuk menjadi saksi tauhidullah kecuali para ulama. Manusia itu macam-macam, ada penguasa, ada uh, ada orang kaya konglomerat. Kemudian diantaranya ada ulama. Tidak ada manusia yang Allah pilih untuk menyaksikan tauhid kecuali para ulama. Ini menunjukkan tentang keutamaan ulama. Ini menunjukkan tentang keutamaan ulama. Dan termasuk apa yang dijelaskan dalam hadis Nabi tersebut. Sehingga di sini definisi ilmu dan ulama itu sudah sangat gamblang. Ilmu itu adalah risalah yang diajarkan oleh Allah melalui nabinya itulah hakikat ilmu yang akan menuntun orang mengenal Allah menuntun orang mengenal rasulnya menuntun orang mengenal agamanya mengantarkan ke surga inilah hakikat ilmu yang itu adalah semuanya bersumber dari Allah SWT maka dikatakan ilmu adalah maqala Allah wa maqala Rasulullah SAW wa aqalu sahabah apa yang dikatakan Allah Rasulnya dan perkataan perkataan para ini para sahabat itulah hakikat ilmu sehingga orang yang berilmu adalah orang yang mereka menguasai perkara-perkara tersebut menguasai Al Quran menguasai as sunnah menguasai ini per perkataan para sahabat Nabi Rasulullah Jami'an kemudian tentunya ini orang betul, betul mengamalkan ilmu tersebut hakikat ulama adalah orang mereka ada ada khosyah yaitu ulama itu orang yang mereka dalam diri itu ada ilmu dan rasa takut. Yang tidak takut kepada Allah bukan ulama. Walaupun ilmunya banyak. Makanya eh, dikatakan di sini wa bayanu man tasabba bihim dan penjelasan tentang orang yang serupa dengan ulama padahal mereka bukan ulama. Sekarang ini kalau pandai ceramah, pandai pidato, pandai cerita, lalu pakai sorban, pakai jubah, kemudian dia agitatif, provokatif, itulah ulama. Itulah ulama. Walaupun isinya adalah khurafat, bedah, kesesatan, mereka hakikatnya tarat dajjal, a'imatul dalal, du'atun ala bijahanam, para penyesat yang mengantarkan kejahatan yang mereka gerakannya menghidupkan kuburan, menyembah para wali, menghidupkan khurafat atau mereka cerita sana sini dongeng gak ada dalilnya sama sekali itu mereka anggap sebagai ulama. Orang mereka bisa menyatukan segala kekafiran itu mereka anggap sebagai ulama. Sehingga ulama-ulama yang hakiki itu malah masuk peti. Di peti eskan. Tidak dianggap ulama yang yang ulama yang mereka bisa ya ini yang men, yang nampak pandai bicara. Nabi katakan akan muncul tahun-tahun tipuan. Akan muncul tahun-tahun tipuan. Ya ti ala nasi sanawatun Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh dengan tipuan. Tahun-tahun tipuan. Apa itu tahun-tahun tipuan? Yusoddaku fihal kadib wa fihal sadiq. Cirinya, orang-orang yang mereka itu pendusta dianggap jujur. Orang-orang yang jujur dianggap pendusta. Di zaman kita ini, para pendusta di mana-mana. Rakyat mendustai penguasanya, penguasa mendustai rakyatnya, pejabat mendustai, kini rakyat. Kemudian teman mendustai temannya, Bos mendustai karyawannya, karyawan mendustai. Kini, uh, bosnya berdusta di mana-mana. Para pemilik proyek berdusta dengan laporannya. Ini semuanya penuh dengan kedustaan. Tapi orang-orang yang dusta kayak gini dianggap orang yang jujur. Sedangkan orang yang jujur dianggap orang yang dusta. Para ulama yang membawakan ayat Allah, hadis yang sahih, penjelasan para salaf, ini dianggapnya para pendusta. Orang yang mereka berdusta tentang agama membawakan riwayat palsu, penjelasan palsu, itu dianggapnya orang yang jujur dalam beragama. Kebalik-balik. Kebalik-balik. Yang ditampilkan sebagai da'i sejuta umat disiarkan di televisi, berapa banyak yang mereka menyesatkan umat yang tidak berilmu agama sama sekali. Pelawak, tukang cerita, hanya asal ngomong, itu yang dianggapnya guru besar, ulama, dai, jutaan umat. Adapun para ulama yang mereka membawakan ayat hadis, kemudian penjelasan yang benar, rapayu, nggak payu, nggak laku, nggak ditampilkan sebagai penasihat umat. Sehingga orang menyerupai ulama itulah kemudian diangkat-angkat. Yang sungguhnya tidak memiliki ilmu. Kemudian, Wayang orang yang aman wayu amanu amin. Orang yang pengkhianat dianggap amanah, yang amanah dianggap pengkhianat. Berapa banyak orang yang amanah itu nasibnya itu tergeser. Baik dalam dunia, dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Urusan dunia, jabatan, kemudian proyek-proyek di kantor-kantor. Orang yang betul-betul amanah, datanya apa adanya. Dunia pendidikan, nilai datanya apa adanya. Itu malah kesingkir. Kesingkir, Dianggap pengkhianat, yang bisa berkhianat, pejabat yang berkhianat, pemilik proyek yang berkhianat, itu malah malah itu yang kepake karena lingkarannya lingkaran para pengkhianat, lingkaran para pengkhianat, orang yang amanah itu malah bagaimana direkayasa menjadi oh, dianggap orang yang berkhianat, itu dunia pengkhianatan sudah penuh dengan pengkhianatan. Kemudian kata Nabi, wayang tiku fiha di tahun-tahun itu yang banyak bicara adalah bidah. Siapa itu ya rosul bidah itu? Wam bidah? kata Nabi, tafah mufi amril aman. Orang yang mereka itu bodoh tentang agama tapi bicara tentang urusan umum. Di zaman kita ini zaman medsos kita sekarang ini, oh tahun-tahun sanatur -tahun, uh, khadda'at, sangat nyata. Uh, orang yang mereka pandai bicara hanya asal ngomong kemudian bicaranya itu kelihatan provokatif, omongannya itu walaupun kasar, corok, itu dianggap uh, yang penting pakai peci, pakai sorban, pakai jubah. Lalu dia katakan ulama, ulama dielulukan oleh umat Diangkat-angkat oleh media sebagai ulama, ulama yang asli tenggelam. Ulama yang asli tenggelam sehingga mereka menyerupai ulama, sehingga ada mereka bukan ulama menyerupai ulama yang ulama betulan ada sendiri. Lalu beliau bawakan ayat dari Surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 47. Uh, Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu berbicara tentang Bani Israel Yang Allah katakan dalam ayat ini, ya Bani Israel Israel itu adalah Yakub. Yakub memiliki 12 anak. 12 dari 12 anak itu punya anak lagi keturunan-keturunan yang dikenal dengan Asbat. Anak Yakub dan keturunan itu namanya dikatakan Bani Israel Anak-anak Israel, Bani Israel, ya Israel dah yakub. Yang Israel itu maknanya seperti Abdullah, hamba Allah Ta'ala yang taat. Ya Bani Israel, wa ya anak-anak Israel, wa ya Bani Israel, alaikum. ingatlah tentang nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian. Apa nikmat Allah itu? Nikmat Allah sangat banyak kepada mereka. Satu di antara yang terbesar adalah diutusnya banyak para nabi dan rasul tengah-tengah mereka dengan kitab-kitab yang Allah turunkan bersama dengan para nabi itu. Musa, Isa dari Bani Israel. Termasuk Yusuf dari Bani Israel. Bani Israel. Kemudian, kitab Taurat, Injil, ini adalah kitab Bani Israel. Sehingga Allah telah berikan nikmat yang sangat banyak kepada mereka. Nikmat dunia, nikmat agama. Allah unggulkan mereka di atas, yakni seluruh alam, di zamannya. Ingatlah nikmat-nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian. Nikmat Allah sangat banyak, satu di antaranya nikmat yang sangat besar, nikmat hidayah. Nikmat kitab yang Allah turunkan kepada mereka wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum dan penuhilah janjiku aku akan penuhi janji kalian Allah menuntut mereka memenuhi janji mereka telah berjanji mentaati Allah berjalan atas kebenaran mengimani nabi-nabi yang akan Allah utus wa iya ya farhabun maka hanya kepada Allah hendaklah kalian yakni takut wa aminu bima ansaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bi wala ayati thamanan qalila wa iya yafat Berimanlah dengan apa yang kuturunkan yang membenarkan apa yang bersama dengan kalian itu Al-Qur'an Al-Quran itu kitab yang Allah turunkan, yang membenarkan isi Taurat, membenarkan isi Injil, yang bersama dengan Bani Israel, dan telah diterangkan tentang Taurat dan etat, tentang Al-Quran dan Muhammad SAW itu dalam Taurat dan Injil, diterangkan dengan sangat gamblang, bahkan mereka mengenal sifat-sifat Nabi SAW itu seperti mengenal anak kandungnya sendiri, ya'rifuna kamayrifuna banahum, mereka mengenal Nabi seperti mengenal anak kandungnya sendiri, sehingga betul-betul Allah ingatkan, tentang apa yang telah Allah buat berjanji dengan mereka itu dan mereka berjanji akan membenarkannya Imanlah dengan Al-Quran yang aku turunkan pada kalian yang membenarkan kitab-kitab bersama kalian. kuno awwala kafirin bih. Jangan menjadi orang yang justru pertama kali mengingkari kebenaran. Walatastaru bi ayati kalila Dan jangan kalian jual ayat-ayatku dengan harga murah. Berapa harga murah itu? Semilyar, dua miliar, 2 miliar 1 triliun? Kata para ulama, at wa fiha. Dunia dan sisinya itu adalah thamanan kalila Adalah harga yang sedikit. Bahkan seandainya dunia dan sisinya itu wujudnya emas, Itulah harga yang sedikit. Kalau untuk menukar agama, karena keselamatan kita dengan agama, dan ketika kita nggak selamat di akhirat, dunia dan sisinya tidak bisa dipakai untuk menembus kesulitan adab dari itu. Wala talbisul bil bautil. Jangan kamu campurkan al-haq dengan kebatilan. Jangan kamu campurkan kebenaran dengan kebatilan sehingga bercampur kebenaran dengan kebatilan. Watak tumul hak dan kamu sembunyikan al haq sedangkan kamu tahu hakikat kebenaran yang ada. Kemudian sampai pada ayat yaitu perintah Allah wa wa atusaka, wa tegakkan salat tunekan zakat rukuklah bersama orang yang rukuk. Atak murunan nasabil biri watansan angfusakum antum kitab taqilun. Apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik sedangkan kamu melupakan diri kalian sendiri? Apakah sedangkan kalian membaca kitab, apakah kamu tidak punya akal di mana akal kamu? Wastainu bi sabri was Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa inalah illa alal khasiin. Sungguhnya sabar dan salat itu perkara yang berat kecuali orang yang mereka khusyuk. Allatina yadunnuna annau mulaku rabbihim yaitu orang yang mereka bisa sabar menegakkan dengan salat menegakkan salat itu orang yang mereka punya keyakinan bahwa mereka akan bertemu dengan Allah wa naum ilahi dan kepada mereka dan kepada Allah mereka akan dikembalikan ya bani Israel uskuru nikmati ya anam tu wa ani fadl almin wa bani Israel ingatlah nikmatku kepada kalian yang aku telah mengunggulkan kalian di atas seluruh ini alam ayat ini mengingatkan tentang Bani Israel. Bani Israel itu diantaranya orang yang Allah berikan kitab, paham agama, sehingga kerusakan Bani Israel itu contoh bagi kerusakan ulama yang rusak. Maka dikatakan para ulama kita, salib kita mengatakan, Man fassada min ubbatina fawashibhum minanasara. Kalau kita dapati kerusakan itu menimpa para ahli ibadah kita ahli ibadah tapi rusak bagaimana rusaknya itu ibadahnya tanpa ilmu sehingga ibadah itu banyak dengan bid'ah bid'ah tidak ada tuntunannya maka dia telah serupa dengan orang nasrani semangat bertakaruk kepada Allah tapi tanpa ilmu sedangkan orang yang mereka manfau manfas sadamin ulama inafawasib uminal ulama ulama uminal yahud dan barang siapa yang rusak dari kalangan ulama kita, ada ulama tapi rusak. Ilmunya tidak mewarnai hidupnya. Bahkan amalnya bertentangan dengan ilmunya. Rusaknya bagaimana? Bisa seperti Yahudi tadi. Menyembunyikan kebenaran, mencampur al-haq dengan al-batil, memerintahkan manusia yang baik tapi dia tidak mengamalkannya, menjual agama dengan harga yang murah. Ini semuanya contoh-contoh ini tentang kerusakan ulama'. Kalau ada ulama yang rusak seperti ini, agama dijual untuk mendapatkan harta, kedudukan, jabatan, ketokohan, ketenaran, maka ulama yang seperti ini, walaupun udah S1, S2, S3, sundul langit, maka dia adalah orang yang betul-betul serupa dengan Yahudi. Allah berikan ilmu tapi rusak dalam masalah, ya ini amalan. Ah. Orang yang mereka menyerupai ulama bisa bentuknya itu tampil kayak ulama tapi bodoh tentang ilmu. Bodoh tentang ilmu. Sehingga fatwanya fatwa yang menyesatkan. Fatwa menyesatkan. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, membolehkan yang tidak boleh, menidakbolehkan yang boleh. Bahkan menjadikan, uh, mentauhidkan yang syirik, mensyirikkan yang tauhid, menjadikan bid'ah sebagai sunnah, sunnah sebagai bid'ah, karena sesungguhnya bodoh tentang hakikat agama. Ketika dia berfatwa ditanya, lalu dia berfatwa, berfatwa tanpa ilmu. Atau mereka adalah ulama-ulama yang rusak, tahu hakikat kebenaran, tapi rusak dengan menjual agama, menyembunyikan kebenaran, kemudian mencampur kebenaran dengan kebatilan, itu semuanya ujung-ujungnya pusat porosnya itu adalah karena mereka cinta dunia. Semuanya berporos dari mereka cinta dunia. Tidak akan cinta akhirat menjual agama dengan dunia yang ada. Tidak ada cinta akhirat mereka campurkan kebenaran dengan kebatilan, tidak ada. Tidak ada cinta akhirat mereka sembunyikan kebenaran, tidak ada. Ini semuanya porosnya adalah karena mereka cinta ini dunia. Ah kemudian belum mengatakan uh, penjelasan Quran dan Sunnah itu penjelasan yang sangat gamblang, jelas lil amil balid walaupun bagi orang awam yang sangat awam, orang awam yang sangat awam itu sangat jelas ilmu itu apa, kemudian uh, yaitu ulama itu siapa? sekarang itu kata beliau summa sara hadza lalu berubahlah keadaan itu yang dikatakan ilmu itu adalah mimpi-mimpi yang dikatakan ilmu itu adalah itu hasil pemikiran manusia yang dikatakan ilmu itu adalah kalau dia itu mendapatkan wangsit khurafat hasil mendapatkan yaitu wangsit di kuburan itu dikatakan ilmu sehingga bahkan mendapatkan gelar ulama khos karena sudah ketemu Rasulullah SAW salam langsung salaman langsung dengan Nabi mendapatkan wajangan langsung dari Nabi kalau perlu bahkan Nabi pun sungkem kepada dia walau ia yang ini dikatakan ulama bahkan ulama khos ulama khos yang prakteknya adalah jauh dari tuntunan terakhir dan tuntunan sunnah para pesara mati Allah Taala Kenyataan begitu. Orang awam melihat ulama itu yang tampil di TV, yang serbanan, yang sekeras, yang provokatif, yang mereka ini bisa menghujat, ya ini orang yang betul, -betul mereka beragama dengan benar, itu ulama yang menentang penguasa, yang menghujat orang mereka akan menyebutkan agama, itu dikatakan ulama. Atau ulama itu yang mereka ini bisa menyatukan semua aliran golongan yang sesat-sesat itu mereka menganggap orang yang ulama. Orang yang dianggap wawasannya luas. Orang yang dianggap wawasannya luas. Ini berilmu. Sehingga dikatakan ulama. ilmu wal bidah Jadilah ilmu dan fikih itu adalah bid'ah dan kesatan. Dianggapnya orang berilmu itu enggak berilmu. Allah Wahabi itu dalilnya itu pokoknya yang satu. Kalau bid'at yang bolalah itu tok hafal di situ aja tuh dibawa kemana-mana. Oh masya Allah. Para ulama, para dosen yang ngajar di Madinah, yang profesor, yang doktor, yang syekh, apa mereka akan bilang hanya hafal satu hadis? Tahunya itu dibawa kemana-mana. Itu sok itu dia telah betul, -betul telah berburuk sangka dan berbicara yang batil. Sehingga ulama-ulama yang mereka betul, betul mengajarkan ilmu itu dianggap bodoh, sempit wawasannya, seakan-akan digambarkan orang yang betul, betul tidak berilmu sama sekali, bahkan pembawa bid'ah dan kesatan, wahabi sesat, mengajarkan kesatan padahal kalau anda dengarkan pengajian orang wahabi orang mereka tuduh wahabi itu hanya Quran sunnah penjelasan para salaf para sahabat para ulama sedangkan mereka yang menuduh wahabi itu seringnya cerita ngalor ngidul hujat sana hujat sini asal ngomong asal injek sehingga mereka dikatakan ulama yang masya Allah semua kesatan bisa ditolalir kecuali wahabi yang mereka akan menyampaikan Quran dan Sunnah dengan peman para sahabat Nabi Rasulullah jamian itu yang ada seperti itu wakiyaru melabsul hakimil dan yang terbaik di kalangan mereka itu orang yang mereka mencampurkan al hak dengan yang batil ini sebaik-baik mereka padahal ini kategori orang rusak mencampur al hak dengan yang batil. dalam perkara dunia aja antum nggak mau ada susu satu gelas besar pun ditetesi dengan kencing atau kotoran saplenik gitu aja. Antum lihat sendiri, nggak mau mesti. Bagaimana agama akan dicampur dengan kebatilan? Dan para pengoplos kebatilan ini, orang yang mengoplos kebatilan kebatilan itu sangat banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Sangat banyak. Itu mereka anggap sebagai ulama. Wasaral ilmu alladhi faradallahu ta'ala lal khalqi wa la ya fa la ta fa wahu bihi ila sindik majnun dan anggapnya, orang mereka ini mempelajari ilmu yang Allah wajibkan itu itu dikatakan sindik dan majnun ulama-ulama yang mengajarkan Quran dan sunnah dengan peman para sahabat itu dikatakan sindik majnun orang gila yang gak gila itu yang waras itu seperti mereka yang bisa bahkan langsung bisa ketemu dengan Nabi. Yang mana Nabi kalau perlu mencium dia. Nabi memberikan fatwa kepada dia, Nabi mengajarkan hadis kepada dia, dan dia nggak pernah mengajarkan Quran dan Sunnah kepada manusia. Ini adalah dianggap mereka adalah para ulama. Wasaraman angkarahu dan orang yang mereka mengingkari ilmu, orang wa'adau memusuhi ilmu, wasanafa diri minhu dan menulis kitab peringatan memperingatkan ilmu agar menjauh dari hakikat ilmu Quran dan Sunnah wanahi anhu dan melarang mereka untuk belajar Quran dan Sunnah huwal faqih hal alim itu yang faqih dan alim cukup muslim yang baik itu ngaku aja kamu pengikut si fulan sudah cukup masuk surga nggak perlu belajar Quran dan Sunnah orang mereka belajar Quran dan Sunnah itu malah dianggap sesat Belajar agama itu nggak perlu dengan Quran Sunnah cukup dengan ngedep Pak Kiai sudah Kiai itu jamin masuk surga itu dianggap beragama yang hak itulah cara beragama yang selama ini didirikan kepada masyarakat. Ini tentu musibah yang sangat besar sehingga ilmu dan ulama yang tadi yang sangat gamblang jelas siapa mereka itu itu menjadi kabur karena para penyesat ini yang mereka mengaburkan tentang hekat ilmu dan para ulama. Dan tampilnya para penipu di tengah-tengah umat, sehingga yang ulama itu tenggelam. Yang muncul adalah dan dimunculkan orang-orang mereka itu semacam ulama, semacam ulama kawi, ulama palsu, yang mereka sungguh bukan ulama, tapi mereka diangkat-angkat sebagai ulama. Uh, demikian para peserta sekalian kita sampaikan pada pasal surah ini berkaitan dengan al-surah Mudah Mudah-mudahan manfaat. Ada pertanyaan? Bismillah izin bertanya Ustaz bagaimana hukumnya orang yang bilang para sahabat itu ada yang membuat bid'ah iya suruh mempertanggungjawabkan para sahabat buat bid'ah berarti para sahabat penentang Rasulullah SAW karena Nabi mengatakan iya kum wamuhdasa umur Wa kulla ah. Berarti para sahabat itu penentang Nabi, padahal Allah mengatakan sahabat itu pengikut Nabi yang paling setia. Orang seperti ini bodoh, pertama boleh jadi bodoh tentang hakikat apa yang dilakukan para sahabat. Sahabat, ketika melakukan perkara itu, lalu ada yang Nabi takrir, Nabi setujui, ada yang Nabi ingkari. Sehingga bukan lagi perkara bid'ah yang dibuat para sahabat. Yang diingkari Nabi, para sahabat pun berhenti tidak melakukannya. Contoh umumnya, sahabat uh, pengen membuat bid'ah apa? Pengen tidak kawin, ada yang pengen serat malam tanpa tidur, ada pengen puasa tanpa berbuka, Nabi ingkari. Karena ada mereka sholat, ini habis wudhu seperti Bilal, Nabi ya ini setujui. Ini harus menjadi sunnah, bukan mereka membuat bid'ah. Maka tidak orang mengatakan para sahabat membuat bid'ah kecuali orang bodoh tentang hakikat perbuatan para sahabat dan mereka tidak mengikuti penjelasan para ulama dan bayanya mengikuti dai penyesat atau memahami sendiri sehingga mereka mendudukkan itu sebagai yakni ulama. Wallahu taala alam bisawab. pertanyaan selanjutnya. Ustaz, bagaimana hukumnya uh, vaksin COVID-19 dalam syariat Islam? Wallahu ta'ala alam kepada kan, ahlinya, dokternya, atau para ulama berkaitan dengan masalah itu Oke, Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, wajibkah kita bermanahat salaf? Wajib a'in Bermanahat salaf wajib a'in Karena memerintahkan Allah dan Rasulnya Bermanahat salaf itu artinya kita beragama Islam dengan cara yang benar yaitu berquran bersunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Rasulullah Alaihim Jami'an beragama yang benar seperti kewajiban setiap Muslim wajib yang tiang tiang haram itu mengikuti orang yang mereka mengikuti tuh mengikuti mengikuti secara membabi buta orang yang mereka dianggap salah tidak boleh Wajib bermasalah itu wajib, tapi membabi buta taklid pada orang mereka mengaku salaf itu tidak boleh, karena itu akan kembali kepada taklid. ini yani bermasalah itu artinya ber, beragama Islam, ber, ya ini mengamalkan agama dengan dasar Quran, dengan dasar Sunnah, seperti yang difamil para sahabat Nabi itu wajib. Pembahasannya ada tersendiri. Pola alam Baik, Pertanyaan selanjutnya, dan apakah wajib? untuk kita bermadhab, Ustaz? Adapun bermadhab itu tidak wajib. Tidak wajib. Kalau Anda telah sampai pada tingkatan mujtahid mutlak, itu adalah Anda tidak wajib bermadhab. Bermadhab itu artinya kita menolong, yang memahami ayat dan hadis dengan pemahaman Imam Syafi'i, dengan pemahaman Imam Ahmad, dengan pemahaman ini Imam Malik. Boleh kita bermadhab, tapi haram fanatik dengan madhab sehingga madhabnya dianggap satu-satunya kebenaran. Orang yang mereka mewajibkan ini madhab tertentu sama dengan mewajibkan seakan-akan menganggap, seakan -akan menganggap ya ini pendiri atau pelopok pelop, tokoh madhab ini adalah nabi yang semuanya benar tidak ada salahnya. Sekali lagi bermadhab itu boleh karena kita mengembalikan pendapat kepada para ulama-ulama imam madhab tersebut. Tapi yang tidak boleh itu fanatikus madhab sampai menjadikan madhabnya itu ukuran kebenaran barang siapa tidak bermadhab dengan madhab ini maka sesat ini adalah yang tidak boleh Allah ya, Alam pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya Ustaz yang merayakan ulang tahun itu bertasyabuh e, mohon penjelasannya Ustadz terkait hal tersebut iya karena Uh, ulang tahun itu bukan budaya Islam. Nabi tidak melakukan, para sahabat tidak melakukan, eh uh, para imam, imam tidak melakukan, dan ini budaya Nasrani, budaya orang Nasrani. Dan Nabi katakan, mantasabba bi kaumin fawamin hum barang siapa yang meniru satu kaum maka dia termasuk golongan ini mereka. Dan umat ini akan ada yang meniru orang sebelum kita Yahudi maupun Nasrani. Wa taala alam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kedudukan hadis yahmilu hadzal 'ilma? Maksudnya kedudukan hadis sahih atau dhaif itu. Uh, nanti kita uh, kita jadikan uh, persisnya atau tingkat riwayat itu tetapi yang jelas sudah riwayat yang sahih. Adapun persisnya di mana Uh, kemudian uh, tingkatan persinya Pak uh, Sohi Hasan, nanti kita uh, bisa jadikan olahraga. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara kita melihat dan mengetahui ulama yang takut kepada Allah? Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ulama yang takut kepada Allah, ulama yang mereka itu mencerminkan amalnya dengan ilmunya. Ulama yang mereka betul-betul menjaga agama Allah Ta'ala. Mereka menjaga perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, menasihati umat dengan lemah lembut. Ulama yang mereka betul-betul ya ini memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ulama yang mereka melanggar larangan Allah taala karena orang takut pada Allah, ulama yang mereka betul, -betul berjalan di atas jalan Allah taala. Wallahu taala alam bisawab. Cukup. Ya demikian sekali yang kita sampaikan Semoga manfaat Insya Allah kita lanjutkan pembahasan pada prinsip, -prinsip berikutnya Semoga Uh, prinsip yang telah kita pelajari semuanya merupakan penegasan kita untuk betul-betul uh, uh, kembali mengingatkan bahwa itu perkara-perkara yang penting, yang sangat gamblang dalam agama, tapi ternyata banyak di tengah-tengah umat ini yang punah menjadi kabur tentang masalah tersebut. Uh, ala sawab. semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, elegan dan syari.